Wow. Lembut. Banyak. WAW. Seperti biasa aku bakal kasih tahu informasi kuliner WAW. Dan kini telah hadir Pondok Bali Lestari di Kisaran yang bakal menyajikan masakan khas Nusantara dengan menu andalan bebek cabe ijo ini WAW. Dan Pondok Bali Lestari ini sudah berdiri di tahun 2015 WAW, yang mana ini adalah cabang dari Tebing Tinggi. Nah, mumpung sudah memasuki bulan suci Ramadan, nanti bukbernya di sini aja ya WAW. Hai, kembali lagi bareng aku Bams Marpaung WAW, dan kali ini aku berada di Pondok Bali Lestari, dan ini adalah cabang keduanya di kota Kisaran. Cabang pertamanya itu ada di Tebing Tinggi, dan ini berdiri sejak tahun 2015 ya. Dan ini adalah masakan khas Nusantara. Apa aja masakannya, kita langsung aja masuk yuk. Wadidaw, bikin jadi penasaran aja ya weh. Sedikit bisikan-bisikan manis untuk kalian weh. Di Pondok Bali Lestari Kisaran ini baru aja grand opening weh, tepatnya di tanggal 8 Maret 2024. Dan yang paling penting informasi juga untuk kalian weh, harga nasi kotak di sini hanya 18 ribuan weh, yang isiannya itu bisa ayam dan juga daging rendang loh weh. Dan biar kalian tahu juga ini weh, waktu peresmian jalan tol di Indrapura yang dihadiri oleh Bapak Presiden Jokowi, Pondok Bali Lestari ini mendapatkan pesanan 3.000 kotak weh. Waduh, ini luar biasa sekali weh. Nah, ini untuk kalian yang mungkin bingung untuk cari bukber buka bersama di mana, langsung aja di Pondok Bali Lestari ini, karena ada paket untuk bulan puasa dan juga ada paket makan keluarga loh. Dan di sini weh juga ada sambal bakar khas kota Tebing Tinggi. Ini sambal cobek-cobek gitu. Wis, itu mantap kali kayaknya ya kan weh. Nah, apalagi kalau kalian itu merayakan ulang tahun di sini weh, kalian langsung akan diberikan surprise oleh tim dari Pondok Bali Lestari. Dan juga bakal dikasih souvenir juga weh. Yang bikin keren lagi weh, Pondok Bali Lestari ini pernah memberikan hadiah-hadiah yang sangat luar biasa, seperti sepeda motor, televisi, dan juga souvenir-souvenir lainnya weh. Nah, makanya langsung aja ke Pondok Bali Lestari. Kalian tengok ini weh, ini adalah khasnya bebek cabe ijo. Wow. Dan kita lihat juga menu-menu yang lainnya. Langsung aja kita mari kita makan. Ini cocok kali kalau untuk buka puasa, kalian minum yang seger-seger kayak gini. Kalian tengok itu ada jeruk kasturinya dan juga ada buah-buahnya. Wih, ini seger kali weh. Mari kita minum. Ah. Seger. Wih, ini betul-betul seger weh. Kalian cobainnya weh. Wih, ini dia ikan guraminya weh. Tuh. Wow, potongannya besar-besar gitu weh. Wow. Tuh. Ini aku cobain aja langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini weh. Kencang aja. Wow. Kita makan dulu. Kita siram dengan kuahnya. Wow. Mantap kali ya. Ini kita cobain yang ini. Ini ada kepitingnya. Tuh. Kita buka. Wow. Di sini kayak ada bunga bunga kecombrang ya. Bunga apa sih namanya kalau selain kecombrang? Kencong. Ngomongnya kecombrang. Di sini ada udang-udang dasar 45. Udang. Ini ada jagung. Ini kayak ini cuminya ya? Iya. Kelenteng itu cuminya, weh. Kita coba cumininya dulu. Wuh.
Ini lembut kali ya. Di sini juga ada kepah. Udangnya. Kalau menurut aku ini cocok kali di lidah kalian lah, weh. Ini yang menu best sellernya. Nih. Kita cocol dengan nasi sambelnya ya. Karena ini adalah sambal hijaunya yang khas. Tuh. Tengok. Khasnya. Bebeknya. Lembut. Banyak. Wih, ini mantap kali, weh. Pedes-pedesnya gitu. Mantap dia. Enak kali digigit lembut lagi. Lembut juga. Kita tengok ya. Wow. Di sini ada menu ini juga. Ini ada kayak bakso ikan gitu ya. Atau bakso siput gitu. Ininya fresh kali. Ini dia. Ini kayak makanan-makanan penutup gitu dia ya. Similu namanya. Tuh. Similu. Similu apa waktu namanya? Similu sih kayaknya. Enak, weh. Ini susunya diproduksi sendiri. Ini gara-gara kemarin itu tanggal 14 Februari itu adalah Similu 2024. Pemilu. Oh, pemilu. Ini enak, weh. Rasanya kayak ada lemak-lemak santan gitu ya kan. Tapi aku suka ini. Jujur aku suka. Karena dia mempunyai ciri khas yang tersendiri ya. Ini. Kayak ada melon ya. Kuahnya habis. Nah, ini untuk kalian yang suka negosiasi cincau-cincau lo gitu ya. Cincai ya, cincai. Tumpat dia. Mantap kali. Jadi aku ingetin kembali untuk kalian yang mungkin mencari referensi untuk buka bersama bareng keluarga, bareng pacar, bareng selingkuhan, bareng siapapun ya. Kalian bisa langsung aja datang ke Pondok Bali Lestari Kisaran di Jalan Ripai. Nanti aku letak alamatnya di sini, 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 di sini. Banyak ya. Kalian wajib cobain.
dan kalian wajib rasain juga. Kemarin itu waktu peresmian jalan tol ya kan. Apa bang? Agak ditekan kan keluar apanya ya? Tolnya. Itu memang jalan tol. Itu Bapak Presiden kan datang, Bapak Jokowi kan datang ke Tebing Tinggi atau ke Indrapura ya. Nah, biar kalian tahu, itu nasi kotaknya itu pesannya di sini, Pondok Bali Lestari. Itu kalau nggak salah 3.000 kotakan gitu. Dan ini informasi juga untuk kalian yang kepingin buat acara, nasi kotaknya itu harganya cuma 18.000. Rp18.000 di dalamnya itu kalian bisa pesan ayam, bisa pesan rendang daging, dan di dalamnya itu ada telurnya, ada pisangnya, ada air minumnya, ada lalapannya gitu ya. Pokoknya lengkap itu Rp18.000, mau daging rendang, mau ayam, sama harganya loh. Nah, kayaknya kemarin itu Bapak Jokowi datang ke sini, mesannya di sini. Kenapa? Murah, enak, mantap. Lagi ngajak cobain. Aku makan dulu lah, weh. Aku closing dulu. Boleh, Bang? Aku closing dulu ya. Ini apa pesulangnya? Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Dan kalian cobain. Pondok Bali Lestari. Mantul, gitu.